Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Datuk Johan Pahlawan dan Perkasa Setiawan Datuk Muhammad bin Haji Abdullah Undang Luar Johor. Kami daripada Jabatan Perangan untuk program pada hari ini, iaitu influencer bersama dengan Yang Terhormat Datuk. Baiklah, untuk soalan yang pertama, boleh tak untuk Yang Terhormat Datuk terangkan apakah itu adat benar dan juga adat pepatih serta ciri-ciri adat dan juga siapakah yang mengamalkan adat-adat ini? Terima kasih kepada pihak RTM yang sudi datang, penerangan yang sudi datang hari ini untuk membuat wawancara, ya. Jadi mengenai adat Bona tadi dan juga adat pepatih di Negeri Sembilan, banyak masyarakat keliru, ya. Masyarakat rata-rata menyatakan orang Negeri Sembilan itu mengamalkan 100% adat Minangkabau. Okey. Ya. Sebenarnya tidak. Sebenarnya apa yang dikatakan adat Bona itu telah kita amalkan sebelum kedatangan orang daripada Pagaruyung. Okey. Ya, sebab kita penduduk awal. Okey. Kita ni penduduk asal di Johor. Okay. Sebagai contoh, adat Bona ni dah diamalkan oleh orang Johor sebelum kedatangan British, sebelum kedatangan budaya-budaya adat istiadat daripada Minangkabau. Sebagai contoh, ya, kita dah ada dah dalam soal perkahwinan, kita dah mengamalkan adat Bona itu sendiri, ya. Nah, jadi sebelum berkahwin ada adat merisi. Dalam adat Bena pun, adat Bona itu pun ada istiadat merisi. Okay. Setelah merisi, kita pergi ke fasa kedua, iaitu meminang. Ya. Ya. Sistem adat Bona tu pun sama begini. Selepas tu akan adakan melangsungkan perkahwinan apabila waktu dia tu sudah dah sampai. Ya, betul. Ya. Jadi dalam soal masyarakat awal menggunakan adat Bona ni memang telah wujud. Okey, tetapi tidak diwar-warkan wujudnya adat Bona itu sendiri. Orang tahu adat pepatih, adat pepatih, adat pepatih. Okey, sedangkan adat Bona memang dah ada awal sebelum kedatangan pengaruh adat pepatih dan juga pengaruh-pengaruh lain. Okey, itu dalam soal perkahwinan. Dalam soal undang-undang disebut juga dalam adat Bona tu, kesalahan tumpah darah dibalas dengan darah. Ya, sebagai contoh, anak saya bergaduh dengan anak jiran. Jadi luka kepala anak jiran tu. Jadi dalam adat Bona kata darah diganti dengan darah. Maksudnya kena adakan satu majlis, menyembelih seekor kambing untuk buat kenduri, minta maaf kepada keluarga yang kita cederakan tadi. Dekat sinilah menunjukkan bahawa adat Bona tu memang dah lama ada. Tetapi no one, jarang masyarakat yang mengupas adat ni sehingga kan orang hari ini kata mana ada adat Bona, kan? Jadi pelik mengatakan adat Bona tak ada, tak ada adat Bona, padahal dia memang dah wujud daripada dulu lagi. Ya? Jadi dalam soal kehidupan, kalau kita tengok adat Bona tu diamalkan. Ya? Jadi apa-apa yang dibawa oleh budaya daripada Pagaruyung yang tidak bertentangan
dengan naluri orang Johor, kita terima. Kita tidak menentang, artinya ada penerapan-penerapan yang boleh kita terima sebagai adop budaya, kefahaman dan juga apa-apa yang baik daripada pagaruyung itu ada yang kita terima. Okey, okey. Jadi macam-macam lah. Melalui perkahwinan, melalui penyebaran agama, melalui perdagangan, mereka ini membawa budaya, membawa adat, mana-mana yang tidak bertentangan, kita terima. Okay. Sebagai contoh, kalau kita tengok seni bina rumah orang di Sembilan berbanding dengan seni bina rumah orang di Pekaruyung, tak sama. Dia punya reka bentuk dia tu, Pekaruyung ada bentuk macam tanduk lembu, lentik. Sedangkan rumah di Negeri Sembilan tidak begitu. Jadi itu menunjukkan kita tidak menerima 100% apa yang dibawa oleh budaya orang Minangkabau itu. Kita tak terima 100%. Kalau kita tengok dari sudut seni bina, rumah orang Negeri Sembilan ni similar lebih kurang dengan rumah orang di Siak. Siak. Okay. Kalau kita pergi ke Siak, seolah-olah kita berada di Negeri Sembilan. Kita tengok bangunan ni, ini Negeri Sembilan ke? Padahal dia bukan, itu Siak. Ya, kita mengambil reka bentuk, reka banner rumah orang Siak tu similar dengan orang Negeri Sembilan. Itu juga dalam soal tarian. Apabila perempuan daripada Minang dia buat persembahan tarian, dia punya di kepala dia tu kain dia tu macam tanduk tajam. Sedangkan di Negeri Sembilan kita mengambil kain batik. Atau kita ikat di kepala, lepas tu kita buang ke belakang. Kita namakan dia telepok. Jadi dekat situ kita nampak perbezaan yang jelas. Bagaimana orang di Sembilan, terutama di Johor ini, mengamalkan adat Bona dalam kehidupan mereka. Very, very, very obvious. Jelas. Tetapi tak ada siapa yang dapat menceritakan secara fakta. Tak ada siapa ruang yang nak kita sampaikan. Jadi masyarakat luar, contohnya orang Kelantan, pada anggapan mereka adat Minang tu diamalkan di Negeri Sembilan tu 100% lah. Padahal tidak. Jadi dengan adanya aktiviti penerangan untuk menyampaikan kepada masyarakat umum, ini adalah satu perkara yang baik. Selari dengan kemajuan teknologi masa kini, kita sampaikan maklumat-maklumat dunia tanpa sempadan supaya generasi Y faham apa itu adat benar dan apa dia amalan adat berpatih itu di Bismillah. Okay. Right.